Guys, seorang bule berasal daripada California, Amerika Syarikat sangat kagum dengan iaitu bangsa Anu dan sehinggakan ia sendiri mahu bersama dengan bangsa Anu itu pada tahun 1994. Kenapa ia mahu bersama dengan bangsa Anu itu dan kenapa ia sangat kagum dengan iaitu bangsa Anu itu, guys? Bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Jumpa lagi kita di dalam Rozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, alhamdulillah itulah sebaiknya, guys. Okay, guys, hari ini saya mahu mentionkan satu video daripada channel Ansor Jugo. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan anda juga kepada channel Ansor Jugo. Jangan lupa, guys. Okay, judul yang kita mahu mentionkan adalah iaitu Profesor Amerika pun kagum dengan Banser. Bayangkan, guys, profesor daripada Amerika yang katanya berasal daripada California, Amerika Syarikat. Bukannya bule celup ataupun bule tiruan, guys. Ini adalah bule benar-benar daripada California dan katanya ia mula mengagumi iaitu Banser ini pada tahun 1994 lagi ketika ia berada di Indonesia untuk belajar di Indonesia ketika itu. Dan pada waktu itulah ia mengenali Banser dan daripada sebab itulah ia mula untuk mengkaji tentang apa itu Banser dan apa itu fungsi Banser di dalam Indonesia sampai ia berjumpa dengan iaitu Bapak Gus Dur. Dan apabila ia berjumpa dengan Bapak Gus Dur itu, guys, Bapak Gus Dur lah yang banyak untuk membantunya untuk lebih mengenali lagi tentang Banser. Dan sebelumnya saya terlupa, guys, nama bule itu adalah Ronald Lucan Poole. Namanya itu memang kita tahulah memang asli daripada California dan sehinggakan dia sendiri untuk menjadi salah seorang ahli daripada Banser itu. Itulah hebatnya Banser Anu dan kini kita tahu Banser Anu itu telah pun mencecah hingga ahlinya 7 juta dan ia lebih ramai daripada Polri dan juga TNI yang ada di Indonesia, guys. Jadi, guys, bagaimana cerita tentang bule Ronald Lucan Poole ini? So, saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Ansor Jugo. Dan sampai itu saya akan memberi sedikit komentar di hujung videonya. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton direction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel PRGP Ansor Jugo. Salam satu komando. Salam satu komando. Ronald Lucan Poole atau kerap disapa Ronim merupakan warga negara asing yang juga ikut dalam Rakornas Barisan Ansor Serbaguna atau Banser yang diadakan di Pondok Pesantren Al-Istiqomah. Dia merupakan warga California, Amerika Serikat yang sudah lama mengagumi Banser sejak dia menempuh pendidikan S3 di Indonesia. Dia kagum dengan Banser nih, guys, ya. Saya pertama kali ketemu Banser waktu saya penelitian PONPES untuk gelar S3 saya di tahun 1994 sampai 1995, katanya saat ditemui di Masjid Al-Istiqomah. Saat melakukan penelitian itu, dia bertemu dengan Gus Dur yang banyak membantunya dalam melakukan penelitian. Saya keliling PONPES bersama Gus Dur dan beberapa kiai lainnya, imbuhnya. Rakornas Banser di Sukoharjo ini merupakan rakornas pertama yang dia ikuti selama dia mengenal Banser. Ini rakornas pertama yang saya ikuti, tapi saya sudah mengikuti acara Banser di beberapa tempat seperti acara Diklat, imbuhnya. Di Amerika, dia mengatakan tidak ada Banser, namun dia sering memberikan materi mengenai Banser di sana. Banyak orang yang terkejut saat dia menceritakan mengenai Banser di Amerika. Wah, di Amerika memang nggak ada Banser, guys, tetapi dia selalu menceritakan kehebatan Banser di Amerika. Sampai di Amerika itu, warga Amerika itu kaget dengan cerita yang diceritakan olehnya. Wah. Saya menceritakan Banser di Amerika Serikat, baik yang muslim maupun non-muslim, mereka terkejut dan tidak bisa membayangkannya.
bayang seperti tidak bisa orang India yang studi di sana. Dia tidak bisa membayangkan hal itu di negara mereka, tutupnya. So okay guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Anso Jugo dan judulnya katanya adalah Profesor Amerika pun kagum dengan Banser, iaitu namanya adalah Ronald Luckenbull guys. Ia adalah asli daripada California, Amerika Serikat, dan katanya ia mula mengkagumi tentang Banser itu ketika ia berada di Indonesia lagi pada tahun 1994, dan di situlah ia mula mengenali Banser. Tetapi sebelum itu juga dia pernah mengatakan yang dia memang sangat kagum dengan iaitu pasukan-pasukan Banser ini, dan pada tahun 1994 itulah ia lebih untuk merapatkan dirinya lagi untuk lebih mengenali iaitu pasukan Banser NU itu. Jadi guys, apabila ia mula untuk menyelidik ataupun mula untuk mengkaji apakah pasukan Banser itu, dan ketika itulah dia berjumpa dengan Kusdur, dan jadi bapa Kusdur inilah yang banyak yang membantunya untuk lebih mendekati ataupun untuk meneliti tentang iaitu pasukan Banser NU itu. Wow guys, luar biasa ya, iaitu bule ini. Ia adalah seorang daripada Amerika Serikat tetapi sangat mencintai dan sangat untuk meneliti tentang iaitu apakah pasukan Banser itu. Dan katanya Banser yang pertama sekali yang dia ikuti adalah di Sukarno, Jawa. Dan itulah katanya iaitu pasukan Banser yang mula-mula dia ikuti di Sukarno, Jawa itu guys. Dan apa yang berlakunya apabila ia pulang ke Amerika Serikat, dia menceritakan kepada warga Amerika Serikat, banyak warga-warga di Amerika Serikat memang sangat kagum dengan cerita tentang Banser yang diceritakan oleh Ronald itu. Dan mereka tahu di Amerika memang tidak ada pasukan Banser, tetapi apabila Ronald menceritakan apa itu tentang Banser, sehinggakan mereka pun sangat kagum dengan apa yang diceritakan oleh Ronald kepada mereka. Itulah hebatnya Banser. Dan guys, apa yang kita tahu sekarang ini, iaitu ahli daripada pasukan Banser ini sudah mencecah hingga 7 juta orang. Wow, sangat ramai guys. Katanya 7 juta itu, ahli Banser itu melebihi daripada pasukan Polri dan juga pasukan TNI yang ada di Indonesia. Malahan Israel pun bila dengar banyaknya ahli Banser NU itu hingga 7 juta, ia pun kaget guys sebenarnya mereka. Mereka pun kaget. Kerana apa mereka kaget? Kerana militer Israel sendiri pun tidak seramai Banser yang ada di Indonesia. Itulah kuatnya iaitu pasukan Banser itu, dan bisa kita katakan antara ahli pasukan yang paling ramai di dalam dunia. Sehingga 7 juta. Sangat ramai guys. Itulah yang membuat saya pun kaget apabila saya reaction kan tentang iaitu Banser NU itu. Jadi guys, bagi anda yang lebih mengetahui tentang Banser NU itu, anda boleh komen di bawah komentar ini, adakah benar iaitu Banser NU ini tidak ada mendapat sebarang upah ataupun sebarang gaji. Saya pun tidak tahu juga, dan saya pun membaca sedikit komen-komentar daripada yang pernah memberi komen di bawah komentar tentang saya reaction tentang Banser NU itu. Jadi guys, jika benarlah mereka ini bekerja tanpa diberi upah dan tanpa diberi gaji, maknanya mereka itu memang sangat relawan untuk menjadi seorang Banser. Dan yang membuatkan saya lebih kagum lagi kerana mereka mahu untuk menjadi seorang Banser untuk berkhidmat kepada Indonesia. Hebatnya guys, itulah hebatnya Banser. Okey, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction, dan manfaat juga untuk anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiada Brozu Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.